Beberapa waktu yang lalu, Lur, saya itu dapat kabar nih, seperti yang ada di video itu, bahwasanya ini namanya Mas Soekarno ya, Muhammad Soekarno, ini warga desa Kalidoro, ya, kemarin bikin status di kumpulan anak hasil Pati, bahwasanya dia katanya di rumah sakit ya, di salah satu rumah sakit di Pati itu, nggak dikasih makan 2 hari 2 malam, dan nggak ada yang jaga, ya. Memang betul, ketika saya langsung ke rumah sakit, saya melihat langsung memang seperti itu. Cuma kalau nggak dikasih makan itu karena mau operasi, operasi untuk kakinya yang sedang sakit itu ya. Makanya nggak dikasih makan. Ini masih iki ya nggak ngerti. Karena awak roh tuh gudi gendut iki ora betahan ngeleh ngono lho ceritane. Tapi memang ini kasihannya itu Mas Soekarno ini nggak ada yang jaga sama sekali dan nggak punya duit gitu. Kemarin aja pas saya ke situ tuh nggak punya duit, minuman aja mungkin dikasih sama yang sampingnya. Karena Mas Karno iki ngelean ya ora betah ngeleh ya tak tukono sego karo tak sangone sithik ben iso tinggu no rumah sakit. Kalau buat kerja saya buat apa mending ada aku lama mati pak. Buat dia pegang kayak dulu lebih lagi bawa dia di blokir kok pak. Kok ngoten mas? Iya. Ada sejarah asli nih ya. Iya. Wong ini kuan kalau bahwa warisan tapi adik ini kuat dan diparingi tapi ini kuat. Mengenai urusan pribadinya, iku ora urusanku. Sing jelas, Mas Soekarno iki ya masyarakat sing ora pati mampu ya memang bocahe rada angel kandhanane ngene lho. Nek omah ya duwe bojo duwe anak tapi ya memang es iku urusan mereka lah dadi kurang pati do akur. Dadi Mas Soekarno iki ya ora pati di perhatekno bojone ngono lho ya. Mas Soekarno iki wis mulai saka rumah sakit. Ya dengan kondisi yang ya seperti ini ya, ya bisa dibilang udah sembuh ya, tinggal pemulihan. Nah tapi di sisi lain, oke, Mas Karno ini kan nggak punya pekerjaan saat ini ya, sama istrinya di sini hidup sama anaknya juga, tapi durante gawean. Kira-kira mas ya? Orang digawean, orang di duit. Nah pas orang di duit posisi loro ya mas? Iya, bingung sakit. Iya bingung, di pa itu tonggo-tonggo, tinggal tonggo. Oh, no, orang saja lah kita gitu ya. Enggak, tapi disukur. Tapi biasanya lama mas sampai orang di duit, orang kerja. Iya gitu. Ngamen. Santu neng ya ini gua pak. Untuk orang. Santu ya alhamdulillah ya untuk sudah buat pitung pulau. Wes gudi gua kui. Enggak gitu gua beras. Arang itu rakak pon. Lah nek sampean Mbak, kerjane lha apa Mbak? Iya, Mbak. Resik-resik teng ngendi? Niki nang ide sapa dicicik. Ibu teng dicicik. Sesasi 300. Nggih. Napa lebih? Mboten urip seneng. Semanten. Ya alhamdulillah disyukuri je. Iya, so duwe yo nggo. Tak kekno anakku nggo bayar buku 200. Ya, adik iki sekolah kelas piro? TK. Jane TK besar. Jane TK penting iki yang jane TK besar kan. Tapi kok iki omahe dhewe Mas ya? Nggih, omahe dhewe. Tinggalan ibu. Alhamdulillah nduwe omah lah ya, orang kontrak. Sing iki intine ngene Mas ya, sampean iki ya sebagai dan cara mari nyambut gawe. Ya. Nyambut gawe. Muga-muga teng mari lah ya. Aku mentok dhuwit sithik titipan tapi aja grumungi lho ya. Wis kena nggo nganu lah iki. Titipan saka bolo-bolo Mas Mas Iqbal juga sampingmu iku iki sithik ditompo ya. Nah. Iki kok diwet-wet ya. Ora akeh iki. Aku ora pamer iki lur ya, tapi karena memang kondisinya seperti ini, kok ditompo Mas ya? Biasanya pengeluaran gimana, Mas ditompo ya? Nggih, nggih niku. Duwe nganu blonjo 50.000, kare iki dino 50.000. Cukup. Nggih blonjo niku 50.000. Beras, nggih lawe niki. Nek kula yen tempe lawa tempe nggih. Saged. Nggih, kula biasane lawe tempe ya sambel. Senengane kula sambel, sambel terong, sambel. Nyambel ki ambek ada. Nek terong aja Mas mari awak kesel kabeh. Kayak pengen terong ah. Eh, sok Mas ya, Mas. Nggih. Wis pokoke diwat-wat ya.
Ya sosok nek duwe rezekine tak rene insyaallah. Iya, sesuwun, Mas. Ya. Wes gampangane aja mengeluh. Aja ngresula. Iya. Sampean sehat. Amin. Iki anake sampe nek gedhe bantu jenengan. Ya, aja dibentak-bentak, aja diamuk. Ya, ya. Iki masih ya diurusi tenanan ya. Aja ditukaran. Aja di